Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Senza Senza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa fakta mengenai planet J1407b yang kabarnya nih cincinnya lebih besar dari Saturnus. Seperti apa sih fakta lengkapnya? Gue akan menceritakannya lebih detail lagi. Semua orang udah tahu nih kalau ada planet yang memiliki cincin berjuta kali lebih besar dari cincinnya Saturnus ini. Dan planet tersebut nih adalah planet luar tata surya yang bernama J1407b. Dan cincinnya nih geng sangat masif dan juga menawan pastinya. Dan planet ini sendiri ditemukan pada tahun 2012 oleh Eric Mamajek dan juga Ken Worthy pada rasi Centaurus dengan menggunakan metode transit lewat teleskop Super WASP. Dari planet ini nih adalah ukuran cincinnya nih geng, 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Ukuran cincin J1407b nih geng diperkirakan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Dan melalui kurva cahaya nih, ilmuwan juga memperkirakan diameter cincin J1407b ini mencapai 120 juta kilometer dan setara dengan 2000 kali diameter cincinnya Saturnus nih. Bisa kamu bayangkan ya kalau betapa raksasanya cincin J1407b ini. Selanjutnya dari planet J1407b ini adalah sistem cincinnya berasal dari debu kosmik. Nah, debu kosmik yang dimaksud nih adalah sisa-sisa materi dari pembentukan planet nih geng. Pada awal ditemukan planet ini diduga sebagai planet mirip Jupiter yang dikelilingi oleh miliaran materi yang tersisa dari pembentukan planet. Dan setelah dianalisa nih lebih jauh lagi, ternyata sisa-sisa materi tersebut geng membentuk sebuah sistem cincin yang luar biasa besarnya. Fakta selanjutnya dari planet ini nih ada 30 lebih cincin yang mengitarinya. Nah, pada dugaan awal nih hanya ada 4 cincin dengan diameter yang mencapai puluhan juta kilometer. Namun setelah dilakukan pemodelan dan juga penelitian lebih lanjut oleh Ken Worthy nih, ternyata ada 30 lebih cincin yang mengitari planet J1407b ini. Dan diameternya nih masing-masing cincin diperkirakan mencapai puluhan juta kilometer geng. Luar biasa indahnya ya pastinya ya, karena cincinnya banyak banget yang mengitari planet ini. Fakta selanjutnya dari planet ini adanya benda lain yang diduga satelit. Nah, planet J1407b ini nih geng mengorbit penuh bintang induknya J1407 selama 2 tahun sekali. Nah, pada saat gerhana bintang J1407 berlangsung, ilmuwan nih mengamati adanya benda lain yang mengorbit J1407b pada celah cincinnya. Dan benda ini nih dicurigai sebagai exomoon atau satelit dari planet J1407b. Keberadaan exomoon ini nih dibenarkan juga oleh para astronom karena umur sistem cincin J1407b ini masih terbilang sangat muda, dan yang mana planet tersebut sedang berada nih dalam tahap pembentukan satelit. Masa exomoon tersebut bisa saja setara dengan masa bumi atau Mars. Berikutnya dari planet ini nih ternyata ukurannya sama dengan 40 kali Jupiter. Masa planet J1407b ini nih geng lebih masif dari masa Saturnus. Dan jelas aja karena ukurannya nih diperkirakan setara dengan 40 kali lebih besar dari planet Jupiter. Nah, temperatur planet ini nih juga sangat panas nih geng, yaitu sekitar 1000 hingga 2000 derajat Celcius. Dan hal tersebut nih jelas berbanding terbalik dengan temperatur Saturnus yang sangat dingin. Itu tadi di
Ya, sedikit bahasan nih mengenai beberapa fakta menarik dari planet J1407b yang cincinnya kabarnya lebih besar dari Saturnus. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silakan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat nih atau ceritanya, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.